Alhamdulillah ada dekat saya. Intan Afinda Dewi. Berita pertama kita hari ini adalah gempa bumi yang magnitudo 6,2 pengguncangan wilayah Sumatera Barat, tepatnya 17 km timur laut Pasaman Barat pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. BMKG menyebutkan gempa ini tidak berpotensi tsunami namun berakibat buruk bagi rumah-rumah warga. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari Pasaman Barat, saya telah terhubung dengan rekan saya Muhammad Fikri. Selamat siang Muhammad Fikri. Wih, saya dapat kami laporkan dari Pasaman. Sejak dari pagi ada 6 kali gempa, setidaknya ini tercatat di BPDD. Akibat gempa tersebut, pantai yang ada di Pasaman surut. Akibat air laut yang surut, membuat para pengunjung tidak berani pergi ke pantai. Saat ini, saya sedang bersama salah satu warga. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rendi. Bagaimana kondisi daerah ini? Menurut saya ada beberapa rumah roboh yang akibat dari gempa bumi ini. Pukul berapa gempa bumi ini mulai terasa? Gempa bumi ini terasa pada pukul 12 siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Rendi. Berikut laporan dari saya kembali studio. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fikri. Berita selanjutnya terjadinya kemalingan uang senilai 20 juta rupiah di wilayah Jalan Cendaya, Pekanbaru Riau, tepatnya di hari Kamis tanggal 24 April tahun 2022. Korban yang berinisial A mengaku bahwa ia kehilangan uang. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya telah terhubung dengan rekan saya Muhammad Farel. Selamat siang Muhammad Farel. Kepada internet LC, saya Farel di lokasi. Sekarang saya bersama Bapak berinisial A. Selamat siang Pak, bagaimana kondisi uang 20 juta tersebut? Kondisi uang 20 juta tersebut hilang. Dan kronologinya, saya pulang dari kantor dan saya lupa menutup pagar. Lalu saya mengecek CCTV, ternyata ada maling yang masuk, dua orang. Itu saya cek lagi tas saya di rumah dan ternyata hilang Pak. Terima kasih kepada Bapak berinisial A, kembali ke studio. Dan Afina Dewi sebagai pembawa acara Breaking News pada siang hari ini mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.